kita udah bangun, mendingan kita sholat subuh. Aku ngelakuin semua hal ini demi kamu, Nov. Mike, emang saya pernah minta bantuan ya sama kamu? Thank you, Mama. Saya mau ketemu sama Ibu Novia ya. Setelah kita siap-siap berangkat, kan kita mau liburan ke Malang. Aku pasti kuat untuk hadapi semua ini. Kamu harus semangat ya, Nema. Dan kalau kamu emang kasihan sama saya, mau bantu saya. Mas, siapa ya? Bilang aja Michael mau ketemu. Bercinta. Seharusnya kamu gak pernah bohongin saya. Dan gak viralin video itu. Dan tentunya kita senang banget ya, akhirnya Jeffrey, Novia, dan juga Brian akan segera berangkat liburan ke Malang. Tetapi kenapa ya di sini terlihat kalau Jeffrey nampaknya nggak suka ya terlihat wajahnya yang manyun, padahal Brian dan Novia begitu bersemangat. Sementara itu terlihat Naimah yang akan siap-siap untuk operasi, kemudian Jonathan memberinya semangat. Sementara itu di sini terlihat Michael berani-beraninya datang ke tempat Novia, bahkan dia berkata kepada security ingin menemui Novia. Dan ternyata di situ juga ada Dimas yang sedang mengawasi Novia. Dan akhirnya dia pun merekam pembicaraan antara Michael dan juga Novia. Tentu saja harapan kita rekaman yang dibuat oleh Dimas ini nanti akan benar-benar jelas ya, kata-katanya juga jelas, obrolannya juga jelas, sehingga dia bisa menyampaikan ke Pak Arjuna tentang apa yang dibicarakan Michael dan juga Novia. Tentunya kalau rekamannya jelas, obrolannya jelas, kemudian Pak Arjuna mendengarkan semuanya itu, nantinya Pak Arjuna akan tahu ya bahwa ternyata memang benar Michael yang telah mengadu domba mereka. Semoga saja si Dimas nggak cuma foto-foto aja ya, tetapi benar-benar merekam dengan jelas pembicaraan Novia dan juga Michael. Tentunya harapan kita gitu ya, supaya Pak Arjuna tuh terbuka matanya bahwa Novia itu baik. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Gogo Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.